Selamat malam hadirin semuanya. Mari kita sambut penyiar kita, Bang Abu Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia dan salam sejahtera untuk semuanya yang sudah hadir, Bapak juga saudara. Dalam rangka an-nikahu sunnati, faman rohiba an sunnati, falisamini, begitu kata Nabi. Nikah itu adalah sunat saya, maka barang siapa yang benci akan sunat saya, dia tidak termasuk golongan saya. Seiring di dalam mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala malam ini, saudara kita, sahabat kita Edi Saputro, seorang gitaris, seorang melodi, menerima nikah. Tentu saja hadirin dari pilihan nantinya tiada lain tiada bukan ada Adinda Mardiana Kurnianti, seorang avokat. Dan tentunya malam ini banyak sekali ucapan terima kasih kita sampaikan, terutama untuk dukungan penuh dari Permata Audio dan juga diabadikan oleh DMP Jepara. Apapun aktivitas, semoga dalam kebahagiaan untuk Bapak Ibu semuanya, segenap lapisan masyarakat Mojo Demak yang tercinta. Dalam kesempatan malam ini, izinkan kami rekan-rekan Prasta Indonesia dalam rangka pernikahan Dek Edi dengan Dek Mardiana akan mengusung sebuah cerita di mana lagu-lagunya yang berada di soundtrack film Melodi Cinta milik Bang Haji Roma Irama. Sekaligus malam ini saya pribadi juga rekan-rekan Prasta Indonesia menyajikan sebuah puisi Melodi Cinta untuk Edi dan Mardiana. Mengenal cinta itu tidaklah mudah, tapi yang sudah mengenal cinta, ia akan berpikir bahwa cinta adalah anugerah. Bahkan cinta bisa membuat seseorang menjadi berubah. Cinta adalah sebuah ungkapan, cinta adalah sebuah perasaan. Ia datang tak pernah mengenal waktu. Ia datang tak pernah mengenal tempat. Cinta itu tulus. Cinta itu murah hati. Cinta itu rela berkorban. Cinta itu setia. Seperti cintanya sang gitaris dengan sang biduan, cintanya Edi dengan Mardiana yang mengalun dalam sebuah alunan melodi C.
cinta. Dan Alkisah diceritakan dalam soundtrack film Melodi Cinta, di mana Roma Irama sudah menjalin ikatan cinta dengan Rika Wulandari. Dari pertama waktu Roma Irama menolong, ketika Rika Wulandari mengalami satu insiden. Dan sudah menjalin cinta lewat sebuah lagunya, ada Melodi Cinta. Karena sang Roma Irama juga akan roadshow di berbagai kota. Dikisahkan saat itu juga Roma Irama akan bermamitan bersama Rika Wulandari lewat sebuah lagunya.
ada malam terakhir. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Kuharapkan agar engkau sabar menanti. Kita harus rela hati.
lama kembali. Langsung kau sabar menanti. Terima kasih sebuah lagu ada malam terakhir. Sebelum saya lanjutkan satu narasi akan melodi cinta, tak lupa kami ucapkan selamat malam, selamat datang. Juga untuk rekan-rekan seniman semuanya dan bapak-bapak kita yang dari Polsek Wonosalam, bapak-bapak kita yang dari Koramil Wonosalam. Tentunya apapun aktivitas semoga dalam kebahagiaan dan juga kesuksesan selalu. Dalam sebuah soundtrack film Melodi Cinta, sang legend dalam satu penampilannya melantunkan sebuah lagu yang mengajak kita untuk mengingat-ingat bahwasanya nanti ada suatu hari yang namanya Hari Perbakti.
Bakale awake dhewe ditangike sangka kubur. Yende untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita semasa kita ada di dunia. Namun terlepas dalam kesempatan ini keluarga besar dari Mas Edi juga Adik Partiana aturkan Bapak Ibu semuanya untuk bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan. Sekali lagi salam bahagia untuk tamu undangan semuanya, baik undangan dari beliau Saiful Ajah bapaknya Mas Edi dan juga dari Mas Edi sendiri, rekan-rekan seniman semuanya terang rapi dan tetap diharapkan sebagai kerjasamanya. Alkisah dalam soundtrack Melodi Cinta diceritakan Roma Irama mengalami sebuah kecelakaan dalam perjalanan menuju kota yang lain dan mobil yang ditumpanginya meledak. Bahkan Roma Irama dikabarkan meninggal saat itu. Warga guncang mentalnya karena Roma Irama meninggal dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Rupa-rupanya Roma Irama masih hidup dan diselamatkan seorang petani tua bernama Bapak Rahmat yang punya anak perempuan bernama Siti Hadiah, punya anak laki-laki kecil bernama Abdu. Satu ketiga Roma Irama sudah bisa berdiri, berjalan dan sudah bisa aktivitas, namun beliau amnesia, lupa ingatan. Hingga satu ketika Siti Hadiah menaruh hati kepada Roma Irama dan menanyakan siapa sesungguhnya Roma Irama dalam sebuah lagu, "Hai orang asing." Thank you.
asing dalam soundtrack film Melodi Cinta. Alkisah diceritakan. Karena keluarga petani tua Pak Abdullah sulit memanggil sang legend, maka sang legend diberi nama Rahmat. Hari berganti hari, waktu berganti waktu. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Roma Irama bisa ingat kembali, ingatannya sembuh. Dia ingat bahwasanya dia punya cinta yang bernama Rika. Dia juga punya rencana untuk menikahinya, bahkan sudah mempersiapkan diri. Rika sudah membuat gaun pengantin untuk malam itu. Satu ketiga, Roma Irama menghubungi kekasihnya, Rika. Rika, ini Roma, Rika. Tidak mungkin. Kamu kan sudah meninggal, Roma. Aku masih hidup, Rika. Tidak, Roma. Tidakkah kau ingat dengan suaraku? Tidakkah kau ingat rencana kita? Perkawinan kita, Rika. Aku Roma, Rika. Tidak. Aku Roma.
orang asing sudah diantarkan dalam soundtrack film Melodi Cinta. Juga ada tadi Roma Irama waktu menghubungi Rika lewat telepon. Dan namanya, Rika tidak percaya. Betul sekali. Karena setahu Rika, Roma sudah meninggal. Sudah meninggal. Iya. Ya, itu namanya cinta lewat telepon. Iya. Pada latihannya gak begitu dong. Gimana? Latihannya, halo? Ini Rika ya? Bukan, saya Siti. Salah tadi begitu ya? Iya. Oke. Berbahagia sekali malam hari ini. Salah satu saudara kita. Di Edi. Merayakan tasyakuran hari berbahagianya. Untuk Mas Edi juga. Dek Mardiana. Yeah. Doa terbaik untuk mempelai berdoa. Ini sudah akad nikah nggih? Oh belum? Oh belum. Sudah nyicil belum? Eh? Wes nyicil urung, Ak. Sudah. Derita, iki sopo toh kok requestan gitu ya? Oh, iku Mbak Zezen. Mbak Zezen. Karena kan dia belum tahu bahwasannya season pertama ini kita usung betul, tema Melodi Cinta. Melodi Cinta. Yeah. Jadi lagunya juga ada Melodi Cinta, ada Malam Terakhir, ada orang asing, hari berbangkit. Dan akhirnya setelah telepon jadi yang Alkisah diceritakan lagi. Iya. Nuning jangan kemana-mana ya. Saya di sini A.A. Setelah untukmu. Roma Irama sudah pulih ingatannya. Iya. Dan mencari cinta sudah ketemu ya. Akhirnya Roma Irama dan Rika Wulandari melangsungkan pernikahan. Rupa-rupanya dalam kejadian semuanya ini adalah ulah daripada orang yang ngekos di rumahnya Rika Wulandari. Oke. Okay. Ya. Musuh dari Roma Irama. Musuh daripada Roma Irama namanya Sultan Saladin. Saya kira namanya Kasnadi Bung. Oh begitu. Tapi Sultan Kasnadi juga bisa. Satu budaya sistem gotong royong. Ini yang kita angkat dalam soundtrack film Melodi Cinta ini merupakan ajakan gotong royong untuk membersihkan apa saja kerja bareng gotong royong.